Hi SB lovers, welcome back again with me, Mr. Yusuf from SB Course. On this occasion, I would like to continue of our lesson is about expression. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris tentang ekspresi, yaitu khususnya leave taking atau salam perpisahan. Leave taking dalam bahasa Indonesia berarti berpisah. Ekspresi ini digunakan untuk berbasa-basi ketika kita berpisah dengan lawan bicara kita atau dengan seseorang yang kita ajak bicara. Perhatikan beberapa ungkapan leave taking yang sering digunakan ketika kita sedang melakukan percakapan dengan seseorang. Yang pertama, sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Atau kita bisa mengatakan, I must go now. Saya harus pergi sekarang. Atau, goodbye. Sampai jumpa. See you. Sampai jumpa. So long. Itu juga artinya sampai jumpa. Ataupun kita bisa mengatakan, take care. Yaitu hati-hati. Itulah beberapa ungkapan leave taking yang sangat sering digunakan ketika seseorang sedang melakukan percakapan. Kemudian, bagaimana cara merespons ketika ada seseorang yang memberi salam perpisahan kepada kita ketika sedang melakukan percakapan? Kita bisa membalasnya menggunakan goodbye, sampai jumpa, see you, sampai jumpa, take care, hati-hati, atau menggunakan ungkapan berikut. Let's keep in touch. Arti dari let's keep in touch ini adalah jangan lupa kasih kabar ya. Atau kita bisa menggunakan mengatakan bye, sampai jumpa, so long. Itu juga artinya sampai jumpa. Perhatikan contoh percakapan berikut yang mana di sini terdapat kalimat ekspresi leave taking. Hello, I am Ratna. Halo, nama saya Ratna. How do you do? Senang berkenalan denganmu. Kemudian Jack meresponnya, how do you do? Senang berkenalan denganmu juga. Sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Goodbye, sampai jumpa. Goodbye, sampai jumpa. Itulah penjelasan dari saya tentang ekspresi leave taking atau salam perpisahan. Thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share, and comment. And see you in next lesson with me, Mr. Yusuf from SBA Course. And the last I say, goodbye.